Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoon Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Hargain bintang tamu, ayo Nikita Willy maju ya. Iya. Dia nggak tahu dipanggil Nikita Willy, siapa tadi po namanya? Biasanya gue panggil Boyen tau. Tapi Pak Alva ini ngalah-ngalahin Agnes Bo, sepatunya Brandy. Kolaborasi, lihat kolaborasi. Kolaborasi. Ini buatan Batam sekarang bagus nih. Buatan Batam. Di Lenteng Agung 125 pakai ditawar. Oh. Pokoknya semua bagus, Pak, bagus. Sebulan lagi malah kali Pak. Lihat dong, beltnya mereknya dong. Lihat dong. Rapia. Rapia, rambutan lu pikir. Bapak, Po Alfa itu dulu kesibukannya apa ya selain menjadi terapi lintah? Bukan terapi, Bang. Cuman saya kan inian dulu penyanyi, Bang. Oh, dulu penyanyi. Penyanyi. Bang, saya biduan dulu. Oh, biduan. Biduan di mana, Pak? Biduan dari hajatan ke hajatan. Kita mau kasih lihat. Ini kegiatan Po Alfa ketika menjadi biduan sebelum dia perawatan di Ketok Magic. Kita lihat dulu ya. Bagus sekali suaranya. Itu berapa? Jujur ya, suara Yasin Po Alfa ini kayak Ayu Ting Ting sebenarnya. Iya, banyak yang bilang begitu. Po, waktu, itu lo tau gak? Waktu nyanyi dulu itu di sawer apa disiram? Di sawer. Di sawer, abis itu ditimbuk sama bininya. Gitu. Po Alfa ini kita gak nyangka kan? Nah, dia nyangka. Pernah konser di Jepang. Oh. Masa sih? Waktu acara Doraemon Sunat. Kita mau membuktikan sama sobat ambiar di rumah suara Po Alfa biduan dangdut dari zaman dulu. Benar. Kita akan menghadirkan dia sempat tertangkap. Aduh. KPK tapi udah bebas hari ini. Wan Abut mau nyawer. Mau nyawer ya? Boleh. Wan Abut silakan keluar, Wan Abut. Wan Abut. Wan Abut. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Siap, Po Alfa dua kursi, Wan Abut silakan sawer.